Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat browser dimanapun Anda berada, jumpa lagi di channel Rahman Art 93. Oke, di kesempatan kali ini, dan di depan saya ada bodi motor Satria F yang lama ya. Ini tuh bekas pilokan semua. Jadi saya akan memberi tips bagaimana caranya merontokkan bekas pilok ini hanya dengan epoksi. Oke, sobat, gimana caranya? Ikutin terus videonya sampai selesai. Oke, sobat. Ini sekarang kita akan semprot epoksi. Ini epoksi. Jadi kita semprot secara tebal seluruh permukaannya ini. Oke, setelah kita epoksi seperti ini, kita tunggu beberapa saat dia setengah kering ya, baru kita akan kelontok. Oke, ini udah kita epoksi seluruhnya dan hasilnya nanti seperti ini. Dia akan ngelupas seperti ini kalau ada gores-goresan, dan ini nanti kita tunggu selama kering sentuh ya, kering sentuh nanti ini baru kita klentek atau kita kelupas semuanya. Oke, sobat, ini semua udah kering ya, bukan kering total ya, kering sentuh. Jadi kita tinggal kerok menggunakan scrub seperti ini. Bisa teman-teman lihat bekas piloknya rontok semua seperti ini. Jadi kita nggak perlu pakai bensin, pakai thinner atau pakai remover ya, dicampur. Kita tinggal semprot pakai epoksi saja, semua bisa langsung terangkat. Kalau kita pakai thinner pasti susah kali karena pilok itu pasti akan lengket, susah kita untuk mengeroknya. Jadi untuk epoksinya teman-teman bisa pakai epoksi apa saja ya, tinggal semprotkan aja, tinggal kerok seperti ini. Jadi gampang, nggak ribet. Ini bukan hoax ya teman-teman, boleh teman-teman coba silakan kalau teman-teman tidak percaya ya. Jadi tidak perlu menggunakan thinner atau bensin atau juga remover. Jadi kita pakai epoksi aja. Kalau ini saya pakai epoksi dari Dana Gloss.
Oke teman-teman, segini dulu video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang masih pemula seperti saya ya. Saya hanya berbagi pengalaman. Oke, buat teman-teman yang baru gabung channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya yang berada di bawah warna merah. Dan like, silakan share jika video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mau dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih banyak. Oke, saksikan video saya selanjutnya.